Halo, selamat siang. Karena harga BBM naik ya, Bos. Ini banyak nelayan yang tidak melaut dikarenakan harga BBM ya. Yang terus sekarang naik dan mahal. Mengakibatkan para nelayan kesulitan ya mendapatkan BBM atau solar, dan terlalu mahal ya harganya bagi nelayan kecil seperti ini, membuat berpikir dua kali karena hasil yang didapat belum tentu banyak ya. Ini tampak perahu-perahu kecil yang tidak melaut, hanya segelintir ya, beberapa itu sana ada yang baru pulang, nanti akan lelang sini TPI Pekalongan. Ini tepatnya di TPI Pekalongan ya, pelabuhan Pekalongan. Ini TPI ini yang sekarang terlihat sepi dikarenakan banjir. Rob mengenang TPI Bos itu tampak ya, airnya sudah masuk, jadi membuat TPI sepi sekarang. Di para nelayan ya, mengharapkan harga BBM itu yang normal-normal saja seperti semula agar dapat berangkat, dapat mencari uang, mencari ikan ya untuk makan anak istri di rumah yang setia menunggu. Ini nampak ya kapal-kapal kecil nelayan yang ada bersandar. Oke, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Bos sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini agar saya lebih semangat dalam membuat video. Oke, terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan dan lain video.